Politeknik Pariwisata NHI Bandung melakukan wisuda anu diiluan ku 610 wisudawan wisudawati di Geraha Igede Ardika Kampus Poltek Par NHI Bandung Jalan Dr. Setiabudi Kota Bandung poe Kemis perang. Perlulusan Poltek Par NHI Bandung dipiharap bisa ngarojong kebutuhan SDM sektor pariwisata jeung ekonomi kreatif. Kampus Poltek Par NHI Bandung wisuda 610 wisudawan wisudawati periode 2024-2025 di lewat Jalan Dr. Setiabudi Kota Bandung poe Kemis berang. Sekretaris Kemenparekraf Republik Indonesia Niwayan Giri Adiani nembrakeun para wisudawan wisudawati reana 610 orang di salapan prodi ngawengku jenjang pasca sarjana tepika diploma 3. Eta para wisudawan wisudawati teh geus hasil ngungkulan panggugan kalawan jejer Future Ready Professionals Equipped Fed for Tomorrow. Para lulusan Poltek Par NHI Bandung ngarojong kebutuhan SDM sektor pariwisata jeung ekonomi kreatif. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita sudah mau wisuda yang ke-61 dan jumlah wisudawan yang hari ini di wisuda itu adalah 610 mahasiswa dari 9 prodi, dan kita bangga sekali sebagian mereka itu sudah diterima bekerja ya. Dan tentunya ini wisudawan ini akan mendukung kebutuhan SDM untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebagaimana kita pahami, memang pemerintah sangat eager untuk membangun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di seluruh Indonesia, dan juga ada satu program yang mungkin Bapak Ibu pasti sangat memahami bahwa yang terbangun dari bawah itu adalah dengan desa wisata di mana-mana, dan itu adalah salah satu program nasional yang bukan hanya dari Kemenparekraf tapi kita juga kolaborasikan dengan kementerian lain. Eta kegiatan wisuda teh dipungkas ku pupeujeuh ti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno secara virtual. Sandiaga Uno miharap lulusan Poltek Par NHI Bandung bisa mawa kontribusi anu gede ngoring nyareupan pangogan atau tantangan global. Juana Kuniawan, TV.